Vena Lovers, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan. Serta klik tombol lonceng untuk mengetahui berita terupdate selanjutnya. Jangan lupa berkomentar ya guys. Bikin Mbak Im Wong terkejut, Paula siapkan kado ratusan juta ini untuk sang suami. Dilansir dari tribunnews.com, selalu gagal Paula akhirnya berhasil memberikan kejutan untuk sang suami Mbak Im Wong. Tidak untuk merayakan apapun, Paula mengaku hanya ingin memberikan kejutan spesial untuk Mbak Im Wong. Paula bahkan sudah menyiapkan kado mahal seharga ratusan juta untuk Mbak Im Wong. Karenanya kali ini Paula tak mau gagal lagi. Kali ini aku pingin kasih surprise buat suamiku. Kan dulu aku selalu gagal kasih surprise. Ngeprank lah apa, tiba-tiba aku kepikiran nih. Sebenarnya ini hadiah buat ulang tahun pernikahan. Tapi kok lama ya, masih 4 bulan lagi. Ibu Paula dilansir dari vlog Baim Paula Selasa 14 Juli 2020. Diakui Paula, barang tersebut adalah langka dan tak mudah didapatkan. Ini bisa dipakai setiap saat dan biar bisa dia ingat terus. Aku dapatinya susah, barangnya gak gampang dicari, kata Paula. Tak sabar ingin memberikan kejutan untuk Baim Wong, Paula pun merancang banyak rencana. Paula sempat dilema untuk memberikan hadiahnya untuk Mbak Im Wong saat siang atau malam hari. Tak cuma itu, Paula juga memberikan kali merancang rencana guna memberikan kejutan untuk Mbak Im Wong. Hingga akhirnya, Paula pun memakai rencana simpel guna memberikan kejutan untuk Mbak Im Wong. Paula meletakkan kado mahalnya itu di tumpukan buah di atas kasur. Tiba saatnya memberikan kejutan, Paula terlihat grogi kala Mbak Im Wong mendekati buah yang diselipkan kado mahal. Tak langsung melihat ke arah hadiahnya, Mbak Im justru fokus pada surat yang ditulis Paula. Hingga akhirnya Mbak Im Wong sadar bahwa ada kado mahal yang telah disiapkan Paula. Kado mahal tersebut adalah jam tangan milik Rolex. Analogi kehidupan dari aku kasih jam. Sayang aku dapat jam lagi. Lihat tuh lucu banget sih, ucap Mbak Im Wong sumringah. Terkejut dikasih jam mahal oleh Paula, Mbak Im Wong tak berhenti tersenyum. Mbak Im Wong langsung memakai jam tangan tersebut. Dengan wajah berseri-seri, Mbak Im lantas membaca surat yang ditulis Paula untuknya. Supaya ini bisa jadi pengingat kamu terus kala aku salah menikmati momen tiap detik sama kamu. Sayang, dunia ini hanya sementara. Kita berdua gak mungkin selamanya. Tapi aku percaya dan selalu berdoa dan meminta kepada Allah agar kita sampai ke surga. Amin, tulis Paula. Sekali lagi, makasih loh. Ini kedua kalinya dikasih jam. Sekarang aku kaget loh. Terima kasih loh sayang, kata Mbak Im Wong. Melihat-lihat jam tangannya, Mbak Im Wong pun penasaran dengan harganya. Sambil tertawa, Paula enggan membeberkan berapa harga jam tangan tersebut. Emang ini susah dicari, tanya Mbak Im Wong. Iya, kata Paula. Harganya berapa? Tanya Mbak Im Wong yang dijawab Paula dengan tawa. Jam tangan bermerek Rolex tersebut telah dimiliki oleh artis papan atas seperti Luna Maya dan Uya Kuya. Rolex yang dibeli Paula itu dikenal sebutan Rolex Pepsi karena bezelnya berwarna merah dan biru. Jam tangan bermesin otomatis ini dilengkapi dengan kaca safir dan fitur GMT. Harganya mencapai $16.000 atau 220 jutaan. Menurut kamu bagaimana komentarnya, Zavena Lovers? Tulis di kolom komentar ya, gengs.